Halo guys, kembali lagi di channelku Rara Ji. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys. Krobus adalah penduduk desa yang tinggal di Sewer Pelican Town. Krobus merupakan salah satu NPC paling aneh yang akan Anda temui, dan banyak hal yang bisa Anda temukan dan ketahui tentang Krobus. Berikut ini 6 hal yang mungkin Anda tidak ketahui tentang Krobus di Stardew Valley. Oke, langsung saja kita simak. Oh ya, jangan lupa ditonton sampai habis ya guys. Pertama, Krobus monster sejati. Alasan Krobus terlihat seperti monster adalah karena dia memang sebenarnya adalah monster. Sama seperti yang Anda temukan di tambang, gua tengkorak, lair bak mutan, namun tidak seperti mereka. Krobus monster yang baik, dia tidak suka permusuhan. Meskipun begitu, Krobus memberitahu Anda bahwa dia tetap menganggap monster lain sebagai temannya. Apakah itu slime, bak, kepiting, kelelawar, golem, sprite, hantu, bread, dukun, cumi-cumi, mumi, dinosaurus, ular, tengkorak, atau bahkan kerangka. Kedua, Krobus tinggal di selokan. Krobus tinggal di selokan Sewer karena dia adalah monster. Pintu masuk lokasi ini ditempatkan di penutup saluran pembuangan di selatan Pelican Town. Dan ada pintu masuk lain di gerbang selatan hutan Cindersep. Lokasi ini akan dibuka setelah pemain mendapatkan kunci rasti. Item tersebut diberikan oleh Gunter setelah Anda menyumbangkan 60 artefak atau mineral ke museum. Ketiga, toko Krobus buka 24 jam. Krobus menjalankan sebuah toko. Toko Krobus tidak seperti kebanyakan toko lain dalam game, buka sepanjang waktu dan setiap hari, bahkan pada hari-hari festival. Di tokonya, dia menjual berbagai item berbeda dan cukup aneh, namun bagus. Anda bisa datang di tokonya jam berapapun Anda mau. Keempat, Krobus penduduk desa yang kesepian. Sebagian besar penduduk desa memiliki pertemanan dengan penduduk desa lainnya. Setidaknya, satu teman, namun Krobus tidak berhubungan dengan siapapun, kecuali dirinya. Krobus memberitahu pemain bahwa ada perang yang berlangsung 1000 tahun, antara orang-orang bayangan dan orang-orang kurcaci. Dia bahkan mengatakan kepada Anda bahwa kurcaci akan datang mencarinya jika para kurcaci mengetahui di mana dia tinggal. Kelima, Krobus teman sekamar yang sempurna. Meskipun menjadi monster dan penyendiri, Krobus akan benar-benar pindah ke pertanian. Selama Anda tidak menikah, dia pindah ke rumah pertanian 3 hari setelah Anda memberinya Void Ghost Pendant. Krobus hanya meninggalkan rumah pada hari hujan, di mana ia pergi ke teras depan rumah untuk merenungkan kehidupannya. Keenam atau terakhir adalah Krobus pengendara monster laut. Pada event 14 hati dengan Krobus, Anda akan melihat Krobus melakukan sesuatu yang sangat keren. Pergi ke pantai antara jam 8 malam dan jam 1 pagi, pada hari tidak hujan. Dia akan berada di sana, dan tiba-tiba monster laut akan muncul, dan akan mengangkat tentakelnya. Dan Krobus naik untuk menungganginya. Gelembung dialog hati muncul di atas kepala Krobus, menunjukkan bahwa dia menikmati perjalanan itu. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you.